Udah tangan-tangan jangan melanggar ya, kalau melanggar logistik untuk kecamatan terjauh itu Belitung dulu dengan jumlah TPS itu 79. Jadi kalau 7935 itu sekitar 305 kotak suara yang akan kita sampaikan di 79 TPS. Armada yang digunakan, Pak? Ya. Armada yang digunakan? Kita menggunakan armada truk ya, truk. Yang dikirim ini semuanya, Pak? Ya. Kotak suara dengan surat suaranya juga? Oh iyalah, semua perlengkapan TPS dan surat suara. Ini kira-kira di sampai di tempat kira-kira jam-jamnya berapa jam kira-kira? Ini paling sekitar 3 jam. 3 jam ini kan antri di Ngasem. Ya, tidak ada halangan. Ya. Yang pertama kita pertimbangan cuaca lah. Itu penting untuk kita pertimbangkan kalau apalagi tidak pergeseran dari TPK di pertengahan di awal. Karena kesulitan. Nah, kita mulai ini kan menuju kecamatan ke TPS ini kan agak sulit lah jalannya kan. Nah, pertimbangan kita paling tidak tanggal 15 itu bisa kita sampaikan berapa TPS yang terjauh. Nah, itu prioritas. Sih nggak, Pak? Antisipasi yang jelas pertama kita membuat safety dengan membuat sarung plastik, nanti diberi mantel atau terpal. Kedua, tentu kita harus menjaganya lah. Nah, kita minta untuk menjaganya ya, paham betul dengan wilayahnya kan. Betul. Jadi memang dibawa dengan berhati-hati lah, Pak. Oh iya, sudah safety lah itu.